Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Chef Supri. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial seperti yang ada di depan saya ini. Ya, ini bagaimana cara membuat bandeng saus Singapura. Video ini merupakan contoh pengaplikasian dari resep saus Singapura yang videonya sudah saya upload terlebih dahulu. Oke, untuk kalian yang baru mengetahui channel ini, seperti biasa, untuk like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar kalian bisa mengikuti video resep terbaru dari saya. Dan di video ini kalian bisa komen request video resep apa selanjutnya yang akan saya upload. Oke, bahan-bahan apa saja yang perlu kita persiapkan dan bagaimana prosesnya? Let's cooking! Ya, kita tambahkan sedikit minyak lagi. Kayaknya kurang ya. Nah, oke, kita tambahkan kurang lebih 100 ml lagi ya. Oke, kita masak sampai unsur semua bumbu ini harum. Kita masak dengan api sedang kurang lebih 3 sampai 4 menit. Oke, sobat ya. Ini saya rasa sudah cukup harum ya. Ini saya masak pakai 3 menit aja. Saya rasa sudah cukup ya. Setelah itu kita masukkan untuk bumbu karinya. Oke, sebelum kita ke proses pemasakan, terlebih dahulu kita marinasi atau kita berikan bumbu untuk ikannya. Untuk proses marinasi, kita berikan sesimpel mungkin karena nantinya itu akan kita siram dengan saus. Nah, oke ya, untuk marinasinya kita berikan air secukupnya. Yang penting kerendam ya untuk ikannya ya, kurang lebih ya. Kurang lebih bisa kerendam. Tidak juga nggak apa-apa, tapi nanti kita bolak-balik ya. Nah, oke ya, cukup. Kita berikan sedikit garam. Nah, oke, untuk tes rasanya ini kita berikan tes rasa yang soft aja, jangan sampai terlalu asin. Kita berikan lada bubuk atau merica bubuk. Ya, bila ada jeruk nipis bisa menggunakan jeruk nipis, karena kali ini saya jeruk nipisnya habis ya, maka saya berikan minyak wijen. Wijen ini berfungsi untuk menghilangkan aroma amis ya. Nah, oke, cukupnya, cukup. Bila ada jeruk nipis bisa menggunakan jeruk nipis. Oke, kita aduk.
itu kita masukkan untuk ikan bandengnya. Ikan bandengnya kita utuhkan, hanya kita ambil jeroannya ya dan insangnya. Nah, oke, kita masukkan. Ini nggak kerendam nggak apa-apa ya, tapi sering-sering kita balik. Nah, oke ya. Oke, kita tunggu sebentar. Sembari itu kita menyiapkan minyak untuk menggoreng ikannya. Ini sudah panas, kita masukkan untuk ikannya. Oke ya, kita goreng matang tapi tidak terlalu kering. Nah, oke ya. Oke, itu aja. Ini sudah matang, sudah cukup. Kita masak kondimennya. Nah, oke ya. Untuk banyak sedikitnya bisa disesuaikan aja, sesuai dengan selera ya. Nah, oke, ini saya masak kurang lebih untuk 3 porsi. Nah, jadi agak banyakkan sedikit ya kondimennya ya. Oke, kita tunggu sampai sedikit layu saja. Nah, oke, sudah kita masukkan air secukupnya. Nah, kita masukkan air, ini saya pakai 400 ml ya. Oke, kita masukkan. Dan kita masukkan untuk bumbu karinya. Oke, kita berikan 4 sendok makan terlebih dahulu. Kita larutkan. Dan kita berikan seasoning atau kita berikan bumbu. Kita berikan chicken powder sebanyak 1,5 sendok teh. Boleh juga dikasihkan penyedap. Jadi masih perlu dibutuhkan pemberian bumbu ya sobat ya, karena bumbu biang ini hanya bumbu rempah-rempah saja. Nah, oke ya. Garam 1,5 sendok teh. Boleh juga ditambahkan dengan cabai rawit bila menginginkan sedikit pedas. Oke ya, kita berikan 2 sendok teh gula. Saus tiram 1 sendok makan ya. Oke. Oke ya, karena saya suka pedas, saya tambahkan 2 cabai rawit. Jadi tidak usah kita pakai merica atau lada bubuk ya. Nah, oke. Nah, oke. Kita tes rasa. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Setelah itu kita berikan sedikit zat pengental, yakni tepung maizena, bisa juga menggunakan tepung tapioka. Kita masukkan secara perlahan biar tidak menggumpal ya. Nah, oke. Sambil kita putar-putar. Jangan sampai terlalu kental, secukupnya aja. Nah, ini kurang sedikit. Nah, oke ya, saya rasa cukup ya, kurang lebih seperti ini untuk kekentalannya. Nah, oke, setelah itu kita berikan 1 butir kocokan telur ya. Oke, kita biarkan beberapa detik sampai dirasa telur ini matang ya. Oke ya, sudah cukup. Kita aduk perlahan gini. Nah, oke ya. Jadi dia semacam ada gumpalan-gumpalan telur gitu ya. Nah, oke ya. Nah, ini seperti ini kurang lebih penampilannya. Saus ini sudah siap kita siramkan di media utamanya. Oke, sobat ya. Ini sudah saya ambil sebagian. Setelah itu kita sisakan secukupnya dan kita masukkan untuk ikan bandengnya. Oke ya, kita masukkan. Terus mantep. Kita bolak-balik sebentar. Nah, oke ya. Oke, kita biarkan sebentar agar sedikit meresap bumbunya ke dalam. Nah, oke ya. Sudah cukup, kita matikan dan siap kita plating.
Oke sobat kelar, sudah tutorial untuk kali ini bagaimana. Sangat mudah sekali kan sobat ya. Jadi untuk bandeng saus Singapura ini ya, kalau di restoran itu biasanya yang dipakai adalah gurami ataupun kerapu ataupun ikan laut lainnya ya. Tapi untuk ikan-ikan tersebut itu sangat susah kita dapatkan di pasar-pasar tradisional. Jadi sebagai pengganti ini saya pakai bandeng saus Singapura. Untuk rasanya tidak kalah dengan ikan lainnya. Ya, dari sensasi rasanya coba aja. Ini gurih lembut dari ikan bandengnya dan di mix dengan saus Singapura atau saus kari, membuat menu ini sebagai menu salah satu menu favorit di restoran ya menurut pengalaman saya. Oke. Saya akhiri video ini sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti video resep terbaru dari saya. Bertemu lagi dengan saya Chef Supri di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Saya Chef Supri.